Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan pembukaan kursus penyidik Polisi Militer Angkatan Laut yang dilaksanakan di gedung RB Supardan Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaksanaan upacara pembukaan tersebut dibuka secara langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Lukman STMSI Han CRMP, yang dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta khusus penyidik Polisi Militer Angkatan Laut. Kursus penyidik tersebut direncanakan selama 2 bulan. Selain diselenggarakan secara langsung, kegiatan tersebut diikuti oleh para peserta dari masing-masing pemwilayah secara virtual. Kursus penyidik Polisi Militer Angkatan Laut tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh seorang penyidik POMAL sebelum dilaksanakan penyumpahan penyidik dan memperoleh SK penyidik. Diharapkan perwira dan bintara Polisi Militer Angkatan Laut memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga menjadi perwira maupun bintara penyidik yang berjiwa Sabta Marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Lukman STMSI Han CRMP melaksanakan exit briefing kepada seluruh prajurit dan PNS Puspomal serta anggota Satprov dan Pomal wilayah Jakarta di lapangan Hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum mengakhiri masa purna tugas, dan Puspomal menggelar apel khusus dalam rangka exit briefing yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan serah terima jabatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan penekanan terakhir kepada segenap prajurit dan PNS Polisi Militer Angkatan Laut. Dalam amanatnya, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit Polisi Militer Angkatan Laut di seluruh wilayah Indonesia karena telah menjalin kerjasama yang baik. Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, beliau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, serta berpamitan dengan jajaran kepolisian militer menjelang serah terima jabatan untuk memasuki masa purna tugas. Dan Puspomal juga berharap kepada seluruh prajurit Polisi Militer Angkatan Laut agar hubungan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Dan beliau juga mengingatkan, menjelang libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar tidak terbawa arus euforia dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada, walaupun pembatasan sosial sudah tidak diperketat, serta memperketat penjagaan-penjagaan. Pelaksanaan exit briefing tersebut dihadiri oleh Wadan Puspomal, para Direktur Puspomal, para Kasat Puspomal dan Pomal atau Kasat Prof di wilayah Jakarta. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Lukman STMSI Han CRMP mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyerahkan tali ASI secara virtual kepada personel Puspomal yang menjalani masa pensiun di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa kejayaan TNI Angkatan Laut dari waktu ke waktu sejak berdiri hingga saat ini, setiap masa menyumbangkan kontribusi sesuai dengan zamannya. Demikian pula setiap personel memiliki masanya untuk mempersembahkan pengabdian yang terbaik sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sebelum akhirnya memasuki masa purna tugas. Oleh karena itu, selayaknya kita memberikan penghormatan, apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan dharma bakti yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, khususnya TNI Angkatan Laut. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi dan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut atas dedikasinya kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut. Kasal juga menyampaikan tentang program kesejahteraan lainnya, yaitu untuk prajurit atau PNS yang memasuki masa purna tugas, juga akan dibekali keterampilan berupa program pembekalan dan keterampilan. Diharapkan dengan dukungan backdrum serta tali ASI yang diserahkan, nantinya dapat digunakan sebagai modal awal dalam babak baru sebagai purnawirawan di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan tali ASI tersebut dihadiri oleh Wadan Puspomal, para Direktur Puspomal, dan para Kasat Puspomal. Memerandum serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut merupakan awal dari rangkaian acara serah terima jabatan dan Puspomal lama Mayjen TNI Marinir Lukman STMSI Han CRMP kepada dan Puspomal baru Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH di ruang rapat Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diawali dengan Mayjen TNI Marinir Lukman memperkenalkan semua pejabat Puspomal dari Direktur, Kasat, serta dan Denma kepada pejabat dan Puspomal yang baru. Selanjutnya menjelaskan tentang tugas yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Penjelasan tersebut sebagai gambaran kepada dan Puspomal baru sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan organisasi Polisi Militer Angkatan Laut. Usai penyampaian paparan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah memerandum sertijab dan Puspomal, dirangkai dengan penyerahan naskah memerandum oleh dan Puspomal lama kepada dan Puspomal baru. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Lukman STMSI Han CRMP membagikan paket sembako kepada seluruh prajurit PNS dan PHL Puspomal yang dilaksanakan di gedung RB Supardan Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam amanatnya, dan Puspomal menyampaikan selamat memperingati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh personel Puspomal, serta beliau berharap semoga sembako yang dibagikan ini dapat meringankan beban personel Puspomal
dalam menjalani hari raya Lebaran nanti, serta menyampaikan agar tetap patuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan mudik Lebaran karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Pelaksanaan pemberian sembako ini merupakan bentuk perhatian dari Danpuspomal kepada seluruh prajurit, PNS dan PHL Puspomal dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Turut hadir menampingi Danpuspomal dalam pembagian sembako ini antara lain Wadan Puspomal, para Direktur Puspomal, dan para Kasat Puspomal. Menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk itu instalasi tahanan militer Puspomal akan direnovasi oleh KPK, yang nantinya akan dijadikan cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur KPK. Renovasi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Lukman STM Mesihan CRMP, beserta Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Cahya Haryanto Areva, di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah dilaksanakan penandatanganan prasasti tanda dimulainya renovasi cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur KPK, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur KPK, serta peninjauan gedung Stal Tamin. Dalam kegiatan tersebut, Danpuspomal didampingi oleh Wadan Puspomal dan pejabat utama Puspomal selama kegiatan berjalan dengan aman dan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang diwakilkan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Lukman STM Mesihan CRMP, membagikan paket sembako kepada personel TNI Angkatan Laut, khususnya personel Puspomal di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penyerahan paket sembako dilaksanakan secara terpusat di Mabesal, serta diikuti oleh seluruh Pangkotama, dan Lantamal, dan Pasmar, serta dan Lanar secara virtual di wilayah masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, Kasal berharap hal ini dapat melengkapi kebahagiaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sekaligus sebagai penyampaian wujud perhatian dan kepedulian pimpinan terhadap personel TNI Angkatan Laut yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BSI yang memaknai Ramadan untuk membangun semangat serta berbagi paket sembako kepada prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Danpuspomal menyerahkan sebanyak 241 paket yang langsung didistribusikan kepada seluruh prajurit dan PNS Puspomal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wadan Puspomal serta seluruh pejabat utama Puspomal. Laksamana Muda TNI Edwin Esa Emhan MH resmi menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut yang sebelumnya dijabat oleh Mayjen TNI Marinir Lukman STM Mesihan CRMP. Upacara serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara sertijab dan puspomal tersebut diawali dengan pengambilan sumpah serta penandatanganan fakta integritas dan berita acara serah terima jabatan. Sebelum menjabat dan puspomal, Laksamana Muda TNI Esa Emhan MH menjabat sebagai Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut, sementara Mayjen TNI Marinir Lukman STM Mesihan CRMP saat ini menjalani masa purna tugas. Turut hadir dalam upacara tersebut dan Puspomal, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, SEMM, dan para pejabat utama Mabesal lainnya. Dengan komando yang baru, diharapkan Korps Polisi Militer Angkatan Laut semakin jaya dan profesional dalam mengemban tugas pokok fungsi kepolisian militer serta menjaga kepercayaan masyarakat akan pentingnya dalam penegakan hukum. Setelah dilaksanakan kegiatan serah terima jabatan Komandan Puspomal dari Mayjen TNI Marinir Lukman STM Mesihan CRMP kepada Laksda TNI Edwin Esa Emhan MH, dilanjutkan dengan acara pisah sambut dan rangkaian acara tradisi pelepasan serta penerimaan Komandan Puspomal di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penyelenggaraan acara pisah sambut dan Puspomal dilaksanakan di Gedung RB Supardan Mako Puspomal yang dimulai oleh penyampaian profil singkat dari Mayjen TNI Lukman selama menjabat sebagai Danpuspomal, dilanjutkan dengan kata sambutan. Kemudian penyampaian profil singkat dari Laksda TNI Edwin, dilanjutkan dengan kata-kata sambutan, dan diteruskan dengan penyerahan cenderamata dari Danpuspomal, Wadan Puspomal, para Direktur Puspomal, Kowal, beserta PNS Puspomal kepada Mayjen TNI Lukman. Setelah pelaksanaan acara pisah sambut tersebut, dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan tradisi pelepasan dan penerimaan Danpuspomal. Kegiatan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun pada setiap pergantian pejabat Danpuspomal sebagai bentuk pembinaan korps serta perhatian dan penghargaan kepada Danpuspomal, baik itu pejabat yang lama maupun pejabat yang baru. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksda TNI Edwin Esa Emhan MH memberikan penghargaan khusus kepada PNS dan prajurit Korps Polisi Militer Angkatan Laut dalam acara entry briefing di Gedung RB Supardan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Danpuspomal memberikan beberapa penekanan, yaitu mengenai kewenangan penyidikan,
di mana seorang penyidik harus profesional dalam penegakan hukum dan jangan sampai salah atau keliru yang dapat merugikan orang lain. Prajurit Pomal harus menjalankan tugas sebaik-baiknya, jangan sampai merusak maupun menjatuhkan maruah Angkatan Laut, apalagi sampai mencoreng nama baik Korps Polisi Militer Angkatan Laut. Dan Puspomal juga menyampaikan arahan khusus Kasal mengenai pelaksanaan tugas sebagai seorang prajurit Pomal. Jika prajurit Pomal melakukan pelanggaran fatal, maka akan diproses hukum secara maksimal serta akan dipindahkan korpsnya di luar Korps Pomal. Kegiatan entry briefing dan Puspomal diikuti oleh seluruh komandan Pomal dan provos di seluruh wilayah Indonesia serta prajurit dan PNS Puspomal. Dan Puspomal berharap banyak kepada seluruh prajurit dan PNS Puspomal untuk senantiasa bekerja sama dalam menjalankan amanah tugasnya, mengemban tugas dan fungsi kepolisian militer.